Indonesia kita nyalon bareng dong. Nah, itu mah parah. Maksudnya kalau gua sih udah tau lah, udah berapa tadi lo cukup berapa tadi lo kan deket tempat aku Evergreen. Oh, Evergreen yang di sini ya? Iya. Halo. Kenapa? Iya, pernah di situ. Iya. Kalau di Mampang apa yang salon apa? Salon Ratu. Oh, Salon Ratu. Aku tahu. Aku deket di sini. Iya, itu sering juga enak. Allahu Akbar. Emang itu kan murah ya? Lagi diskon tuh 50% suruh ajakin. Aduh duh. Cewek Yanti dong ajak dulu. Siapa? Apa? Si VW. Oh temen. Iya. Tapi di sini mana? Nah iya tuh kamu ke pas ke Sepak tuh ya murah. Tapi aku nggak mau kamu nanti mampir. Aku kalau main pedi di ini di apa? Di One Park itu di apa? Gandaria City tuh apa namanya? Samping apartemen baru. Ah Gen sih. Nah itu pedi-pedi situ enak banget. Ambil mana di Oni? Bang, ya mau nanya di One Park itu. Gak ada hilang. Kenapa tan begitu? Tips malam Jumatnya udah ada sasannya, geblek. Tadi gua ketemu mandi Mampang. Siapa? Dia main tan berduaan pakai mobil apaan sama hitam. Siapa? Gama main tan. Lalu dia ketemu di mana? Gua lagi nungguin dia ke salon, dia terimbang. Gua di pinggir jalan. Dia lewat situ, lewat tegak parang yang pernah lu bilang di jalan nyimpelin aja gitu ya kita gitu, jalan. Enggak, orang gua enggak, dia enggak ngeliat gua juga, ngeliat karena gua turunin kaca, kita ngerokok, turunin kaca. Gua di sampingnya enggak biasa. Gua jadi dia lagi berduaan, berduaan. Lah kemarin dia bilang mau gua dibalik, kampret. Iya, aku gendutan. Kenapa emang cewek gendut seksi tau? Seksi konsumsi. Gendut tapi lu ngeliat juga kampret. Iya apaan sih kamu? Tips malam Jumat sekarang manfaat apa? Manfaat sabar. Bukan. Manfaat minum kopi buat manfaat ya. Minum kopi dalam berhubungan. Ya lu ngapain sih live begitu ya? Apaan sih? Udah amatin lah. Ribet ya. Ini gerimis ya? Ideal, gua mau ke domain. Sekarang man. Temen gua ada nge-DJ. Ya nggak mau tega deh. Itu tadi itu ya? Siapa? Yang bawa itu bawa anak. Nggak mau. Manfaat minum kopi betul, betul. Kamu udah nonton ya? Ada joget, joget. Goyang ini. Ada. Anaknya itu jangan DM. Ayangnya itu jangan emosian kakak Sasa. Iya man, Aidil ikut. Ya lo buruan man, lo tau kan. Doi nggak mau lama-lama. Lama nggak di sana, ntar gue kesana pulang. Makanya lo jalan sekarang, nih gue udah mau nyampe. Ntar lo modon-modon kayak gitu kan, lo tuh pada datang lo. Kenapa sih? Kamu kenapa sih? Banyak kejadian gitu katanya orang dirampok, dimaling, di gara-gara dia tahu posisinya. Ada perampok nih, cuman cukup lihat 15 dari foto. Karena keluarganya lagi pada keluar kota, tapi dia tahu rumahnya, kesian ya. Karena dia tahu tempat-tempat. Iya, dia mereka lagi pada di luar kota, terus di rumah kayak enggak ada orang gitu-gitu. Makanya jangan update. Apose gitu, kamu bilang aja sama dirampok. Bilang kayak Titan Bogor ya sama saya. Kamu kok jahat? Emang. Tapi kalau saya minum kopi kok enggak nambah gairah ya? Kamu kurang ini apa namanya? Kamu kurang sering, kamu harus rutin, sayang. Baru nyampe, Man. Teman Sensi. Baru jaga kesehatan ya, Kak. Terima kasih. Anjur, kamu juga. Tunggu siapa namanya? Rian 2122. Ya tahu lah kalau kita jamnya jam terbangnya tinggi. Jamnya lama-lama lo tau gua kan. Jamnya kecil man, enggak gede-gede. Yang gede jam gadang. Jam gadang. Ini aja jam 2, gua sampai sana setengah 3 balik. Besok puncak, besok. Apaan sih kamu? Besok ya.
ngopi yuk besok sama Karissa. Luar biasa. Kalau keluar sekarang Gils, ya, Gils. Paling enak sih keluar bareng lah. Iya. Cowoknya unjukin dong. Tergantung. Enggak mau ah. Tergantung durasi, Man. Kita ngomongin apa sih, Man? Itu pada headset, Man. Hah? Ya, bawa dah kan kuncian banyak. Sasanya malam Jumatannya udah. Kuncian lu banyak. Udah. Yang bawa mobil, kenapa yang bawa mobil? Sasa nggak bawa mobil. Eh, ini mobil Sasa, cuma maksudnya Sasa lagi nggak nyetir. Sasa kok nggak minum kopi? Sasa suka kopi.